Kenalkan, ini tadi apa? Itu akan sangat mudah dan menyenangkan anak-anak. Aku tahu I, U, O, A, E.
dianjurkan tidak mengenalkan alfabet pada saat pertama mengenal huruf. Karena alfabet adalah beban anak yang bertumbuh banyaknya huruf yang harus diingat. Setar pertama anak-anak dikenalkan hanya huruf vokal I. Dia bisa U. Dia bisa O. Dia bisa A. Dia bisa E. Selesai masalah. Selesai masalah kalian. Dia ini tahapan masuk pada menyertakan huruf konsonan. Huruf konsonan apa yang paling mudah dikenalkan oleh anak? L. Huruf apa? Kalau I, L, ya. Setelah L apa? Boleh B, boleh K, boleh H. Itu komponen yang ada garisnya, ada lengkung, ada garisnya, ada lengkung, H. Ada garisnya, ada garisnya. Satu konsep. Jadi L, B, H, K. Ya. Sekarang bagaimana caranya? Ya. Sekarang bagaimana caranya? Sama waktu kalian mengenal ini huruf B. Ya, sekarang konsonan, satu konsonan. Ucapkan bersama-sama. Ini huruf apa? I. Ini huruf apa? I. Ini huruf apa? B. 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 Paham. Jadi begitu anak kenal I sampai E, Bunda kenalkan B. Bisa dimengerti? Nah, kebiasaan kalian satu, B sama D anak-anak sulit membedakan. Ya, caranya bagaimana? Bunda tidak mengenalkan D, cukup hanya mengenalkan B. Kalau Bunda mengenalkan D, maka akan terjadi kebingungan. Cepat, sampai ini paham, sampai ini bisa. Bisa dimengerti? Oke. Tetapi supaya anak nempel, bolehkah kita kenalkan B langsung dengan D? Boleh tidak? Boleh. Karena di antara 90% anak-anak ada separuhnya langsung bisa membedakan B sama D. Caranya bagaimana? Caranya dengan lagu. Caranya dengan apa? Lagu. Kita kenalkan huruf yang digabungkan konsonan dengan vokal. Ya. Oke, terus yang B bertemu. Oke. Bunda perhatikan, ada peragaan. Ini nanti kita kenalkan tahapannya, anak bingungnya hilang. Tapi kita kenalkan aja, ya, musik. Bertemu dengan ubu,
Kalau B perutnya buncit, kalau D pantatnya buncit. Ya, kalau B perutnya buncit. Nah, jadi nanti B bertemu dengan ibi. Ya, B bertemu dengan ubu. Berani enggak? Yo, coba 3, 4. Oke, okay. Yo, 3, 4. B bertemu dengan ibi. Udah, itu karena gayanya lucu, menarik. Lambung ingat. Paham? Coba, sekali lagi. 3, 4, depan dulu. Tiga, empat. Tokohnya yang penting omongnya ke belakang. Ingat ya? Oke. Nah, setelah kita mengenalkan B sama D, apakah kita perlu mengenalkan abjad? Abjad tidak penting, tapi kalau mau dikenalkan boleh. Tidak penting. Ya. Pentingnya apa? Langsung anak dikenalkan membaca 3 huruf. Apa? Caranya bagaimana? Semua praktek, semua melihat, mengucapkan. Abjad.
Jadi kelompok kan satu anak kenal V pasti kenal B. Anak kenal V pasti kenal B. Kemudian A, B, C, D, 4 dulu. E, F, G, H, itu 4. Jadi kalian mengenalkan hurufnya 4, 4, 4, 4. Apa? 4, 4, 4, 4. A, B, C, D, cukup. Jadi kalau mengenalkan 4 huruf. A, B, C, D, E, F, G, H, 4 huruf yang kedua. Nah ini kan bareng-bareng 3, 4. Ini kelompok yang paling sulit. Kelompok yang paling sulit pengucapannya, paling sulit penulisannya, paling sulit ingetannya, dan paling jarang dipakai. G L S T U, ucapkan. Itu nanti waktu ngejarin ini kalian mendelimet. G R S T U G R S T U G R S T U. Ini aku ngajarin anaknya itu jelimetnya minta ampun. Nyanyinya pas nyanyinya jadi akan terjadi pengalaman bahwa G R S T U akan sulit. Baik, kita nyanyikan sekali lagi. Yuk, lagunya. Bunda pakai tepuk ya. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, O, P. G, L, M, T, U, B, W, E, C, D. Lagunya kalian dapat dulu, itu lagu dari bahasa Inggris. Dipaksakan masuk ke Indonesia. Ya, A, B, D, E, F, G, H. Ya, ya lagunya kalian. Itu jelimet. Tempo kedua juga. Musik. Yes.
mengenalkan lagunya abiat, tapi waktu mengenalkan partnya huruf 4 4 4 4. Paham? Oke. Sekarang kita masuk. Om, membaca 3 huruf, Om. Dengarkan lagi ya. Terus. Nah,